Oke, selamat malam semuanya. Selamat bergabung. Mudah-mudahan suaranya aman ya. Bentar, gue cek dulu. Kelupaan ngecek tadi. Mana sih? Kan. Cek. Oke, aman. Oke, selamat malam semuanya. Selamat bergabung lagi di channel Cloud Engineering with Imre. Malam ini kita akan bahas tentang comment pattern, design pattern lanjutan. Seperti yang udah di-vote di minggu lalu. Jadi malam ini kita akan bahas comment pattern. Bentar, gue pengen cek ada siapa aja nih. Wih, ada 900 ribu manusia yang sudah bergabung. Selamat malam, ada dari mana aja nih? Ada Wayan dari Jakarta, Sura dari Bali, wih mantap Bali. Dari Jogja, Makarim Ahmad kayaknya. Muhammad, malam bang, aman, mantap, sip. Kita langsung mulai aja. Kalau suara musiknya kegedean, tolong dikasih tahu ya, di komen aja. Bentar, mana sih ini ngeganti screen? Sip, seperti biasa kita selalu menggunakan referensi dari refactoring.guru. Jadi kita akan belajar behavioral pattern malam ini, comment pattern. Nah, jadi comment pattern ini gimana ya? Sebenarnya tuh implementasinya tuh sebenarnya kemungkinannya tuh sedekat dengan kita. Jadi kalau seandainya teman-teman biasa ngerjain UI, kemudian UI, kemudian ada misalkan ada sebuah action. Action itu melakukan call yang sama ke server misalkan. Jadi tiga button, tiga-tiganya tuh nge-call endpoint yang sama di server. Nah, itu kan jadinya masing-masing button itu akan nge-call dengan endpoint yang sama, dengan payload yang mungkin sedikit berbeda, tapi intinya tujuannya adalah sama. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya bisa kita simplify dengan menggunakan comment pattern. Jadi kalau kita lihat ilustrasi di sini, comment pattern itu dia bilang behavioral design pattern that turns yang merubah sebuah request menjadi standalone object yang mengandung semua informasi terkait request tersebut. Jadi comment pattern ini tugasnya mentransformasi sebuah request menjadi standalone object. Nah, maksudnya gimana nanti kita akan coba lihat lebih detail. Jadi dia bilang di sini this transformation lets you pass request as a method argument, delay or queue a request execution and support undoable operation. Nah, jadi di sini tuh ada dua bagian ya. Di sini ada receiver, kemudian di sini ada satu bagian lagi lah. Di sini ada tombol save nih di sini. Kalau seandainya tombol save ini dipencet, yang terjadi adalah pasukan yang di sini, orang-orang yang di sini atau apa ini nyebutnya, minion yang ada di sini itu akan mengirimkan sesuatu ke receiver. Jadi ada entity-nya di sini, ada pengirimnya, kemudian ada sesuatu yang dikirim, kemudian ada receivernya. Nah, ini yang baru nyampe ini adalah sesuatu yang dikirim. Nah, itu yang tadi gua analogikan dengan kayak kalau kita pengen ngelakuin call ke server, kita akan ngepas datanya ke server, kemudian servernya itu akan menerima. Nah, servernya itu bertindak sebagai receiver. Problemnya sederhana sebenarnya. Problemnya itu misalkan gini, kalau mau gampang. Kalau misalkan kita punya sebuah kita punya UI ya. Di UI itu kita pengen bikin reusable komponen misalkan kayak gitu. Terus ada button, kemudian button ini kita inherit jadi tugas masing-masing. Misalkan ada OK button, ada cancel button, apply button, save button, open button dan segala macam. Pertanyaannya adalah apa nanti kalau seandainya buttonnya itu semakin banyak, apa yang terjadi? Apakah kita akan terus bikin button baru? Nah, mungkin nggak, karena jadinya kalau semakin banyak buttonnya malah jadi nggak bisa di manage. Walaupun sebenarnya secara object oriented ini udah benar, kita nge-inherit sebuah behavior button untuk menjadi button-button yang lain. Cuman masalahnya adalah kalau seandainya kita nge-inherit kayak gini, misalkan ada button, ada OK button, nah nanti jadinya masing-masing button ini jadi punya behavioral atau codingan sendiri-sendiri. Jadi misalkan ada save button ya di sini ya. Save button itu di sini dia punya codingan khusus untuk nge-save. Dia nge-call endpoint di server untuk nge-save, misalkan kayak gitu.
Terus di sini ada juga save menu item. Dia juga punya codingan sendiri untuk nge-call endpoint server. Nah, bisa jadi nih sebenarnya pakai endpoint yang sama, cuman beda payload. Tapi karena kita bikin kayak gini, jadinya kadang kita ngodingnya ya udah kita bikin API requestnya di sini. Di sini pun kita juga lakukan hal yang sama. Terus setelah itu di sini ada save shortcut. Mungkin dia melakukan hal yang sama. Tapi intinya sebenarnya di sini dia sama-sama nge-save. Jadi kemungkinan API yang dipanggil itu sama. Tapi jadinya di sini kita implement sendiri. Di sini kita implement sendiri dan di sini kita implement sendiri juga. Jadinya mungkin codingannya mungkin ada duplikasi. Nah, terus gimana caranya biar nggak duplikasi? Itu salah satunya dengan menggunakan comment pattern. Tapi sebelum kesana, kita lihat dulu solusinya seperti apa. Jadi ini yang tadi dilakukan ya. Kalau ada button, kemudian ada menu item, ada shortcut, kemudian kita punya sebuah server lah atau business logic. Nah, sebenarnya metode yang dipanggil itu sama di sini. Ada button, update, dia ngasih parameternya 2, John Smith. Di sini ada menu item. Kalau seandainya diklik user interface-nya, dia sebenarnya juga mengirimkan request dengan payload yang sama misalkan. Di sini pun juga shortcut. Ini sama. Mungkin analogi lain yang juga dibahas di tutorial ini, misalkan kayak gini. Kalau teman-teman misalkan gini ya, klik file, kemudian di sini gua klik save page as. Ini kan sebenarnya yang dilakukan adalah dia pengen nge-save, jadi dia akan nge-call sebuah business logic untuk nge-save page ini. Tapi sebenarnya gue bisa melakukan itu dengan cara yang lain. Gue bisa pencet command S atau control S, dia juga akan nge-save. Nah, sebenarnya itu kan yang ingin dituju sama, cuman ada dua hal yang berbeda. Yang satu via UI di sini, save page S, gue klik di sini, atau gue klik shortcut. Nah, tapi sebenarnya yang dilakukan di belakang tuh sama. Nah, permasalahannya gimana caranya kita supaya si masing-masing interface itu, baik di sini save page S dan control S yang gue pencet tadi itu bisa menggunakan komponen yang di-reuse. Nah, disitulah muncul solusinya comment pattern. Jadi di sini kalau teman-teman lihat user interface-nya itu ada berkomunikasi dengan satu abstraksi, namanya di sini save comment. Nah, karena tadi operasi di sini sama, tiga biji ini sama, jadi ya udah, daripada si user interface ini langsung ke business logic tiga kali kayak gini, ya mending dia di sini ada abstraksi untuk semacam mungkin bahasa yang lebih simpelnya nge-translate requestnya dari ini, dari save comment menjadi API call, yaitu update 2, John Smith misalkan kayak gitu. Nah, disinilah comment pattern itu. Jadi ketika ini diklik, dia akan ngirim save comment, comment untuk nge-save. Ketika menu item diklik juga di sini, ini yang tadi ya, misalkan shortcut gue pencet control S, dia akan nge-save misalkan kayak gitu. Terus kalau gue klik menu item, dia juga akan nge-save. Nah, misalkan di sini gue bikin button untuk nge-save page, itu sebenarnya sama, dia juga bisa mengirimkan comment. Jadi kebayang ya, problemnya sebenarnya yang ingin diselesaikan tuh kira-kira seperti itu. Ini contoh sederhananya. Biasanya lebih banyak lagi contoh yang complicated. Misalkan apa ya contohnya ya? Text editor lah. Text editor itu kalau gue buka Golang atau VS Code. Ntar, gue takut gue buka VS Code nanti malah kebuka kerjaan kantor. Nah, ini aja. Jadi misalkan di sini gue punya git nih. Ini kan ada operation git ya. Nah, ini sebenarnya ketika diklik ini, kemudian gua oke. Nah, itu dia juga melakukan sebuah comment. Dia ngirim sebuah comment. Mungkin ini misalkan ini comment-nya itu commit ya. Ini kan commit. Itu sama nanti kalau seandainya gua ngerun comment git commit min s min. Jadi sama kira-kira. Jadi dia punya comment namanya commit. Kalau di-trigger via ini bisa, di-trigger via UI juga bisa. Itu contoh lain. Biasanya komen ini tuh lebih banyak interaksi dengan UI kayak gitu, yang biasanya common use case-nya kayak gitu. Terus, nah, solusinya seperti apa sih kalau kita pakai comment pattern? Sebenarnya cukup sederhana ya. Comment pattern tuh dia di sini. Si komen-komen ini, dia itu biasanya punya sebuah interface, dia mengimplement sebuah interface yang simple. Di sini teman-teman lihat ada interface namanya comment, kemudian di sini ada execute. Nah, execute ini nanti akan diimplement oleh masing-masing save comment, open comment, print comment dan lain-lain.
nanti di dalam execute inilah dia akan melakukan sesuatu. Aduh, sorry. Jadi ini ada button. Jadi button atau shortcut tadi itu dia akan berinteraksi dengan komennya. Jadi dia akan manggil, ngeset komennya apa, kemudian dia akan nge-execute. Jadi misalkan kalau gua press button, dia akan set komennya itu sebagai apa? Misalkan save button ya. Dia akan set komennya itu sebagai save comment, kemudian dia akan call comment.execute misalkan gitu. Sederhananya seperti itulah. Terus di sini standar, jadi dia cuma nge-implement satu metode execute. Terus mungkin ada pertanyaan, gimana kalau seandainya kayak tadi ada parameter. Nah, kalau kita pakai comment pattern itu mungkin caranya agak berbeda. Biasanya yang dilakukan adalah nanti kita parameternya itu akan jadi properti dari si operasi atau si comment-nya. Jadi misalkan kita ke sini, ini ada contoh ini dulu deh. Jadi misalkan ini ke restoran ya. Jadi misalkan teman-teman datang ke restoran, kemudian ngobrol sama waitersnya, kemudian bilang, oh saya mau pesan steak. Kemudian waitersnya akan nyatet, kemudian waiters ini akan bawa ke dapur. Nah di sini tuh kita bisa lihat kalau komen itu bisa di queue. Jadi akan ditempel, kemudian nanti chefnya yang akan ngambil satu-satu. Nah receiver itu adalah si chef. Komennya itu sendiri adalah si orderannya. Jadi misalkan kalau di sini dia pesan steak. Steak. Nah, nanti si chef-nya itu akan bikin steak. Tapi kalau nanti ada orang lain yang mesen sesuatu yang lain, ya nanti dia akan ngerjain yang lain. Makanya di sini menu-menu yang udah dipesan ini jadi analoginya sebagai komennya. Jadi misalkan steak komen atau kemudian ada batagor komen atau bakso dan segala macam. Ada tukang bakso lewat enggak? Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, ini receiver-nya. Receiver-nya nanti yang akan nge-execute. Jadi kenapa ada receiver? Karena sebenarnya receiver itu kalau di comment pattern itu nanti tugasnya akan nge-execute, akan melakukan sesuatu. Jadi kita nanti akan ngasih tugas untuk dilakukan oleh si receiver. Nah, ini ada structure standar ya. Jadi di sini ada invoker. Invoker ini nanti bisa bentuknya itu adalah button atau apapun itu. Jadi misalkan di sini si invoker ini dia punya set comment untuk nge-set comment-nya. Jadi dia di sini nge-keep comment-nya apa. Jadi kalau teman-teman punya button, button itu misalkan mau bikin save button, berarti nanti comment-nya ini akan diberi value untuk save comment. Kalau button-nya itu untuk open file, berarti nanti comment-nya ini adalah open file. Gimana cara nge-set-nya dengan metode set comment ini? Makanya di sini teman-teman lihat copy comment ini adalah comment-nya. Oke. Okay? Di sini ada copy comment. Kemudian nanti dia bikin komennya, kemudian button.setComment. Nah, ini supaya untuk ngasih tahu bahwa nanti button ini jadinya copy button. Kira-kira kayak gitu. Terus di sini ada interface yang sederhana itu tadi. di sini dia bilang ya, comment interface usually declares just a single method for executing the comment. Jadi dia simple banget, dia cuma punya satu method execute. Nah, nanti method execute ini akan diimplementasikan oleh masing-masing komennya. Misalkan kalau di sini kita punya copy comment. Nah, misalkan kalau copy comment ya udah, dia nggak perlu ngapa-ngapain. Dia perlu ngapa-ngapain. Tapi mungkin dia nggak punya parameter atau dia nggak perlu ada receiver karena mungkin tugasnya cuma ngeprint doang, ngelog misalkan gitu. Ya udah, berarti nanti ada comment 2, kemudian di sini ada execute. Execute-nya bisa melakukan sesuatu. Nah, kalau kita punya comment yang mungkin sifatnya lebih complicated, karena dia punya parameternya bisa disupply. Mungkin jadinya beda, tapi caranya adalah comment itu, misalkan ini ada comment 1 ya, anggap misalkan kita mau rename. Kalau copy kan, copy kita butuh tahu juga yang mana file yang di copy ya anyway. Tapi misalkan kalau yang ada parameter, misalkan kalian mau nge-rename, tombol rename misalkan, atau rename, comment-nya rename comment. Otomatis kita akan ngasih parameter kan, yaitu nama file atau nama file yang baru. Nah, itu bisa jadi param. Gimana caranya nanti si comment ini bisa tahu paramnya apa? Ya, nanti kita akan set di constructor-nya. Jadi di sini comment 1 ada receiver, params. Nah, params ini nanti akan menyimpan semua informasi terkait request context tadi. Apakah dia pengen nge-rename file apa, filenya itu tipenya apa, dan segala macam itu bisa diatur.
Terus di sini ada receiver. Nah, receiver ini sebenarnya apa? Receiver ini yang sebenarnya nanti akan mengerjakan tugasnya. Makanya kalau teman-teman lihat di sini, command ini dibikin dengan ada receiver. Nanti di dalam execute ini sebenarnya yang dilakukan dia mendelegasikan kerjaannya ke si receiver. Jadi misalkan kita pengen ngerename, katakan kita ngerename di cloud ya, di cloud ngerename sebuah file di GCS atau S3 misalkan kayak gitu. Nanti receiver ini adalah ya si AWS SDK-nya atau GCS SDK-nya. Ketika kita panggil execute, misalkan rename command, execute-nya adalah kita kirim receiver.rename. Nah, operation ini itu adalah metodenya si SDK-nya. Kalau tadi kita ngomongin tentang chef itu misalkan receiver ini adalah chef-nya. Kemudian ketika kita nge-call stack command, nanti si chef-nya itu akan bikin chef.cook stack, misalkan kayak gitu. Nah, param ini bisa kita atur apakah tingkat kematangannya well done, apakah medium, dan segala macam. Atau kalau seandainya teman-teman ke Holico ya, kalau ada yang pernah ke Holico itu ditanyain kan, ada sayur apa nih, sayur bayam atau mau jagung, misalkan kayak gitu. Nah, itu diatur di params. Tapi receiver-nya nanti adalah chef-nya atau orang dapurnya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, receiver ini ya orang dapurnya tadi, si chef-nya. Chef-nya bisa cook atau chef-nya bisa ngapa-ngapain, ya terserah. Nah, ya udah. Kalau udah nanti ya udah. Si kliennya itu nanti tinggal manggil. Misalkan kita klik button, nanti ya udah, kita akan panggil button.execute. Selesai, button.execute nanti dia akan melakukan operasi. Kira-kira kayak gitu. Mudah-mudahan clear. Kalau seandainya ada pertanyaan silahkan tanyain di live chat. Belum ada pertanyaan ya? Oke, sekarang seperti biasa kita akan ke codingan. Oh, ini ada contoh yang lebih kompleks. Ini ada tadi button. Gak apa, kita bahas ini dulu aja. Ada button, kemudian ada shortcut ya tadi ya. Ada shortcut, kemudian ada menu tadi. Nah, di sini tuh ada interface di sini. Ada interface. Ini bukan interface sih, ini abstract class kayaknya. Tapi si abstract class ini kalau gue lihat di sini, ini dia abstract, kemudian di sini dia ada turunan. Ada copy comment, ada cut comment, paste comment, paste comment, undo comment, dan seterusnya. Kemudian di sini ada application-nya. Application-nya itu punya editor. Kemudian ada banyak, misalkan get selection itu nanti dia akan nge-execute apa, dan seterusnya. Dan di sini ada operation-nya juga. Jadi kalau seandainya kita pakai text editor, mungkin kita mau undo, ya ada method-nya di undo-nya. Jadi misalkan kita buka Golang, kemudian pencet command Z, itu sebenarnya kita nggak execute undo di Golang, which is di application-nya. Kalau seandainya nanti kita create new project, ya itu kan kita nge-create new project-nya di Golang-nya kan ya, ya nggak sih? Nih, new project di Golang, dan ya udah, nanti dia akan ngirim request itu ke belakang, atau apakah ke editor dan segala macam. Kira-kira kayak gitu. Di sini ada command history juga. Kalau kita mau command Z undo, itu nanti dibahas di pattern lain. Kalau kita mau ngebahas tentang gimana caranya kita bisa bikin mekanisme command Z, command shift Z, undo dan redo. Nah, itu sebenarnya desain pattern juga. Itu namanya memento kalau nggak salah. Coba ya, gue lupa. Iya betul, ini history ya. Memento. Nanti kita akan bahas berikutnya. Jadi kira-kira kayak gitu. Sekarang kita akan ke codingan. Gue akan pakai contoh yang simpel-simpel aja. Kita akan coba implementasikan ini, restoran. Jadi seperti biasa, kalau kita mau ngoding ini, kalau kita mau ngoding siapa sih namanya, pakai design pattern, langkah pertama itu ya kita lihat UML diagramnya kayak gimana. Dari situ kita jadi lebih gampang untuk nge-implement codingannya. Oke. Sorry. Kita akan ke bikinin dulu directory namanya apa? Comment ya. Comment pattern, kemudian standar kita akan bikin interface-nya comment.go. Gua akan kasih interface di sini namanya comment. Interface aja kali ya. Interface. Kemudian metodenya itu adalah execute, karena kita tahu dia biasanya butuh metode yang simple aja.
udah. Sekarang kita akan bikin komennya. Sekarang gue akan bikin komennya. Di sini aja deh biar deket interface-nya. Jadi gue akan bikin komen pertamanya itu. Tadi kita ngomongin komen itu adalah menunya ya. Berarti nanti kita akan bikin menu. Berarti namanya misalkan gue akan bikin nasi goreng komen. Berarti tugasnya untuk ngebikin nasi goreng. Struct. Nah, si komen ini standar dia akan punya execute. Nah, ya udah kita implement dulu execute-nya. NGC nasi goreng komen. Nasi goreng komen ini ganti deh namanya. Fried rice biar lebih gaul, fried rice komen. Nah, fried rice komen ini FRC. Udah ya. Berarti di sini ada execute nih. Execute. Udah ya. Tadi kan kalau kita balik ke sini, kita bikin komennya dan kemudian kita punya receiver dan parameter. Jadi di sini gue akan bikin gimana ya? Oke, okay. Gue akan bikin di sini receivernya misalkan chef. Misalkan chef.go. Ini gue buka di sebelahnya deh. Oke, okay. Nah kita akan bikin sebuah class namanya chef. Misalkan ya chef cooker lah, interface cooker. Gua akan kasih interface misalkan dia cook fried rice, misalkan gini. Dia akan fried rice, kemudian dia di sini akan ada parameter misalkan fried rice param untuk ngasih tahu nasi gorengnya tuh bisa dibikin, divariasiin kayak gimana aja. Nah, jadi misalkan nasi goreng spiciness, misalkan integer, berapa level kepedasannya, kemudian saltiness, kemudian apalagi ya, saltiness, integer, apalagi sih kalau nasi goreng. Nah, telur nggak? Telur, pakai telur. Use egg, extra egg, nah, misalkan kayak gitu, canggih ya. Bahkan sebenarnya ngoding bisa fun kayak gini. Ini fried rice param. Nah, ya udah kita si cookernya itu tukang masak apa sih istilahnya? Chef ya, interface-nya chef. Chef aja deh, chef. Nah, dia itu bisa masak fried rice. Kemudian gue akan bikin satu instance dari chef, misalkan Renata, nah, biar kayak Master Chef, Lord Adi lah, Lord Adi, weh, yang lagi rame, Lord Adi interface. Nah, Echo interface. Jadi Lord Adi ini adalah si receivernya ya. Jadi dia ada receiver. Jadi tapi sekarang kita akan bikin aja nothing special. Di sini kemudian gue akan bikin LA Lord Adi. Lord Adi itu kalau cook fries dia akan punya caranya sendiri, fried rice. Dia akan punya caranya sendiri, fried rice comment. Ada yang tidak tahu Lord Adi di sini? Oh. Nah, pokoknya di sini kita bisa define gimana caranya si Lord Adi ini masak fried rice. Sebenarnya kita bukan di sini poin kita. Ini cuma untuk nunjukin bahwa ini akan jadi receivernya. Berarti nanti gua akan bikin di sini Lord Adi cooks fried rice dengan parameter ini. Params. Oke, okay. Jadi kayak gini aja. Kita nggak pengen fokus ke sini. Tapi di sini sekarang kalau gue balik lagi ke komen, di sini gue akan bikin instance dari chef. Karena tadi kita pengen punya receivernya. Sekarang gue kasih nama aja. Misalkan namanya chefnya siapa. Nah ini sebenarnya adalah receivernya. Oke. Okay. Kemudian sekarang kita akan ngomongin param. Nah param itu fried rice itu punya param kan tadi. Ini gue kasih gede deh. Param. Berarti di sini gue akan kasih fried rice params. Udah. Nah, sekarang, weh, ada yang ngeklakson. Ya udah, kalau seandainya udah kayak gini, gue tinggal FRC fried rice comment panggil chef-nya.
cook fried rice-nya pas frc.param. Eits, kenapa ini? Apa yang salah? Cook fried rice param. Oh, salah. Ini fried rice. Cook fried. Oh, ini salah. Ini fried rice param harusnya. Jadi kita cook fried rice dengan param tertentu ya. Oh, ini salah. Ini di sini ganti. Nah, ini harusnya kayak gini. Nah, udah. Jadi kayak gini aja sebenarnya. Jadi kita punya komen sekarang, kalau kalian pengen bikin fried rice, nanti chef-nya ya bisa dikasih tahu siapa, kemudian paramnya apa. Nah, sekarang kalau seandainya gua akan tambah satu lagi variasi. Misalkan kita pengen bikin sate Padang. Sate Padang komen misalkan kayak gitu. Ini kalau nanti ada yang order sate Padang, si waitersnya akan ngasih tahu ke belakang ini ada pesanan sate Padang. Jadi itu jadinya sate Padang komen. Di sini kemudian sama, kita akan kasih chef-nya lagi. Kemudian kita akan kasih params-nya. Nah, tapi params-nya di sini bisa beda. Misalkan sekarang kita bikin sate Padang params. Biasanya kalau kita pesan sate Padang, apa sih yang bisa divariasiin? Pakai ketupat enggak? Ekstra ketupat mah default ya. Apa sih? Use ketupat misalkan kayak gitu. Nah, misalkan kayak gitu. Enggak usah, jangan use ketupat. Ketupatnya ada berapa? Ketupat count. Ketupat count, kemudian sate count. Misalkan kayak gini. Terus fatty enggak? Pakai fat daging yang berlemak enggak? Nah, lihat misalkan kayak gitu ya. Atau lidah, lidah apa sih? Tang ya. Oh, okay, gokil. Okay. Ini deh, pakai lidah atau enggak? Nah. Apa sih baca bahasa Inggris lidah? Translate, penting banget gua translate. Nah, benar, tang. Nah, kayak gini. Jadi, ini adalah parameternya. Nah, sekarang chef ini ya, kalau dia chef ya dia bisa aja bikin sate Padang, enggak masalah. Prepare sate Padang. Kemudian paramsnya, ya udah, paramsnya adalah sate Padang params. Nah, kalau Lord Adi yang bikin, ya dia bisa bikin sate Padang juga. Kayak gini, standar. Ini receivernya ya, receivernya kita nggak terlalu peduli sebenarnya. Tapi gue akan tunjukin aja. Kayak gini. Nah, kita udah punya receivernya, receivernya udah bisa melakukan dua hal. Sekarang kita tambahin sate Padang paramsnya. Kemudian di sini karena kita pakai comment, berarti kita juga harus implement satu interface yang sama. SPC semen Padang. Sate Padang comment di sini jadinya execute. Nah, oke. Okay. Di sini caranya sama lagi, berarti spc.save.prepare sate Padang, kita pas paramsnya. Paramsnya adalah spc.params. Udah, kayak gini aja sebenarnya. Jadi ini kita udah bisa bikin komen. Sekarang gimana caranya kita nge-invoke? Kita udah bikin ini dan kita udah bikin komen 1 dan komen 2. Nah, kalau teman-teman lihat tadi kan di sini ada execute. Execute itu di dalamnya receiver operation param. Itu sama kayak yang kita lakuin di sini. Operationnya di sini cook fried rice atau prepare sate Padang. Duh, gue jadi pengen makan sate Padang. Tapi kira-kira ini, jadi kita ngedelegasiin kerjaannya ke receiver. Receivernya itu adalah si chef-nya yang udah kita set di sini. Ini udah 1, 2, 3, ini udah. Sekarang kita akan ngomongin tentang invoker-nya. Invoker-nya adalah si waiters ya. Waiters atau pengunjungnya ya. Invoker. Ya harusnya waitersnya sih kalau gue lihat ya, karena waitersnya yang nge-invoke si chefnya. Berarti ya udah. Misalkan kita akan bikin satu lagi di sini. Go file waiters.go. Oke, di sini gue ganti komennya, pindahin ke kanan. Oke, nah ini udah. Nah, sekarang kita punya waiter, type waiter. Ini adalah struct. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di sini, ini kan dia cuma ada satu komen ya. Sekarang gue akan sedikit modifikasi. Karena kalau kita di restoran kan nggak mungkin gue datang satu, pesan sate, terus dia pergi ke dapur. Nih, ada yang pesan sate, terus dia balik lagi. Kan nggak mungkin.
Jadinya di invokernya gue akan sedikit modifikasi. Jadi kayak gini. Jadi gue akan bikin comments. Jadi instead of punya satu, dia bisa nerima banyak komen. Berarti dia di sini akan nerima interface. Oke? Jadi dia bisa nerima banyak interface. Kemudian kalau tadi teman-teman lihat di sini, dia ada set comment. Nah, set comment-nya ini yang sebenarnya akan kita modif juga. Gimana kita ngemodifnya? Kita akan bikin satu metode. Metodenya jadinya sederhana. Add order. Misalkan gitu ya. Jadi gue datang ke tempat lo sebagai waiter, kemudian lo pesan gue mau nasi goreng satu, gue mau sate padang satu. Berarti kita akan ngumpulin, kita akan nge-push datanya ke dalam catatan kita. Ya berarti add order itu kita akan kasih dia di sini sama. Add order kan di set sebagai comment. Berarti kita akan kasih di sini C aja. Kemudian di sini gue akan kasih interface. Nah di sini perlu dibalikin sesuatu. Ya sebenarnya nggak perlu sih. Suka-suka aja. Kalau mau ya silahkan, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Di sini karena kita nge-set value, jadi gue di sini akan set comment sama dengan append. Ini cara di Go ya, kalau ada yang enggak aware di Go kayak gimana. Gue akan append C-nya. Oke? Nah, udah kayak gini aja, add order. Nah, sekarang kalau gue bilang tolong execute, berarti gue akan bikin sebuah method namanya di sini execute. Execute comment, dia apa sih? Execute comment ya. Pokoknya finish lah. Gua ganti namanya. Misalkan order complete misalkan. Finalize. Nah, ketika finalize ini yang terjadi sebenarnya adalah dia akan nge-execute comment-nya. Kalau di sini teman-teman bisa lihat bahwa execute comment itu akan nge-execute comment yang udah ke-store. Di sini cuma satu, tapi kalau di case kita karena kita punya banyak, ya udah. Jadi kita akan loop aja. For C range w.comments. Berarti ya udah C.execute. Dah. Jadi semua order yang udah kita masukin, semua komen yang udah kita masukin, kita iterate kemudian kita execute. Otomatis nanti dia akan langsung execute kan. Chef-nya itu akan nge-execute. Nah, sekarang kita udah punya waiter. Sekarang kita akan bikin kliennya. Kliennya siapa? Ya, kliennya adalah orang yang mau mesen. Di sini kita akan pakai main. Jadi ini kayak runner-nya ya. Ya, runner codingannya lah. Jadi gua akan bikin fang main. Jangan, execute aja. Execute. Ini bukan execute comment pattern, tapi ini execute nanti yang akan gua pakai di main sini. Supaya gue bisa comment.execute kayak gini. Jadi nanti dia akan nge-execute function ini. Nah sekarang kita pengen bikin comment-nya dulu. Gue datang ke restoran, gue akan bilang gue pengen pesan steak. Berarti gue akan bikin steak comment. Gak ada steak ya tadi. Fried rice FC. Gue akan bikin fried rice comment. Oke, kemudian gue kasih ditanya nih sama waiternya. Bapak mau chefnya siapa? Oh, saya mau Lord Adi. Ya udah, berarti di sini kita akan pakai Lord Adi. Oke? Atau chef. Kenapa Lord Adinya tidak bisa? Ntar gue bikin dulu ya. Misalkan di sini ada Lord Adi, misalkan kayak gitu. Lord Adi kayak gini. Udah. Nah, chefnya itu kan adalah apa tadi? Chef adalah fried rice comment. Chef adalah chef. Chef itu ada dua ini ya. Interface Lord Adi. Ini gue kasih pointer deh. Nih Lord Adi udah. Jadi sekarang kita balik ke main. Nah chefnya ini akan gue set jadi Lord Adi. Di sini kita ganti jadi Lord Adi. Kok nggak bisa sih? Lord Adi. Cannot use type Lord Adi as a type chef. Ah nanti kita lihat. Nah terus waitersnya nanya lagi, Bapak mau nasi gorengnya seperti apa? Oh saya maunya pedasnya biasa aja, kemudian jangan asin. Udah, pakai telur nggak Pak? Pakai. Berarti ini kan gue set jadi true. Oke. Sekarang gue udah punya komen pertama. Kemudian gue akan punya instance waiter. Ini salah, harusnya di define di awal ya. Ada define, ini udah ada di restorannya, udah nyiapin chefnya ada siapa aja. Ada waiter satu,
Kemudian waiter satunya itu akan gini, comment, add order. Dia akan masukin FC. Kayak gitu. Jadi dia udah masukin fried rice comment yang pertama. Oke. Okay. Kok Lord Adi ini gak bisa ya? Gak mau Lord Adi masak nasi goreng, jangan-jangan. Ya nanti kita akan cek lah kenapa errornya. Tapi idenya kayak gitu. Kemudian kita, gue akan bikin lagi, ternyata dia mau pesan, yang satu lagi pesan sate padang. Sate padang. Enak ya belajar sambil bayangin makanan. Dia ngasih tahu lagi nih, oh chefnya saya mau Lord Adi juga dong. Boleh. Sekarang dia tanya paramnya untuk sate padangnya mau apa. Ya udah. Ketupatnya berapa? Ketupatnya satu, satenya mau 20 tusuk. Pakai lidah enggak? Enggak. Ya udah. False. Berarti ya udah, komennya selesai. Waiternya akan nge-add lagi. Berarti akan masukin SC. Kalau udah, ada lagi enggak, Pak? Enggak ada. Ya udah, berarti WC.finalize. Kalau ini udah, ya udah. Lord Adi doesn't implement chef. Oh, ada yang salah. Ntar ya, Lord Adi ternyata belum diajarin cara masak nasi padang. Sate padang. Prepare sate padang, Lord Adi param. Nah, salah nih. Harusnya sate padang param. Oke. Nah, ini harusnya aman. Coba kita jalankan lagi. Nah, udah kan. Nah, jadi ini. Udah selesai. Jadi Lord Adi sekarang dia masak nasi goreng. Kemudian dia masak sate padang. Dengan parameter yang udah dikasih. 1 0 true, 1 20 false. Dan udah. Kalau seandainya udah selesai ya, nanti mungkin ada mekanisme lain lagi untuk ngebalikin. Kalau dari tadi kan ini ya, misalkan di sini deh, kalau kita ngomongin finalize, finalize di sini kan dia nggak nge-return apa-apa. Sebenarnya ya bisa aja nanti kita ngasih balikan kayak apa sih, promise. Kalau di JavaScript ada konsep promise kan. Ya kita promise nanti sate padang dan nasi gorengnya akan di-return kalau udah jadi. Tapi karena di sini di finalize ini kita nggak nge-return apa-apa, jadi ya udah kita nggak nge-return apa-apa. Jadi itu sebenarnya konsep comment pattern, simple. Mudah-mudahan analogi yang gue pakai dari tadi tidak hanya menerbitkan selera makan, tapi juga membantu menjelaskan ya. Oke, gue coba cek pertanyaan dulu. Kursi baru bang? Enggak kursi baru kok. Lord Adi Pariaman Pride. Iya. Sama orang Padang. Bang Imri ada niatan tentang bikin tentang code review. Bikin code review enggak? Banyak yang bisa dipelajari dari konten kayak gitu. Gue udah pernah bikin code review beberapa episode. Silahkan dilihat aja. Kenapa enggak ada code review lagi? Sebenarnya karena konten coding ya sekarang lagi desain pattern aja. Tapi kalau seandainya banyak yang pengen mas code review ya boleh-boleh aja. Sempat kayaknya 4-5 episode nge-review codingan yang ada di internet. Termasuk gue sempat nerima juga siapa nih codingannya yang mau di review. Nah, mas itu kenapa ada receiver waiter pakai pointer sama enggak ya? Coba kita cek. Oh, oke. Yang ini ya, ini pakai pointer, ini enggak. Jadi pointer di sini tujuannya supaya ketika gue ngeganti value comment itu ke save, bukan ke save, keganti yang ada di sini. Karena kalau seandainya gue nggak pakai ini, dia cuma value receiver doang. Kalau ini pointer receiver, kalau ini value receiver. Jadi kalau seandainya gue nggak kasih pointer, ketika ini gue ganti, wcomment itu setelah dia exit dari function ini, dia nggak kenapa-napa, dia nggak berubah. Nah, makanya di sini, supaya ini berubah, ini gue set jadi pointer. Di sini, kita nggak ngerubah apa-apa kan. Kecuali kalau di sini misalkan gue punya finish misalkan. Finish bool, misalkan kayak gitu. Kalau ini udah selesai, gue akan set w.finish to true. Kalau kayak gini, gue lakuin ini nggak akan berubah karena dia nggak ada pointer. Supaya dia berubah nanti setelah finalize ini selesai, gue kasih pointer. Kira-kira seperti itu jawabannya. Mudah-mudahan menjawab. Mana tadi pertanyaan? Oke ya, menjawab ya Fikri ya, mudah-mudahan. Waduh, udah mulai. Ya udah mulai. Kalau telat sih ya silahkan nonton lagi aja. Bang, kalau paramnya salah satu nggak diisi gimana? Paramnya ya nggak apa-apa juga. Berarti default.
kalau seandainya mau kayak gitu. Kan kadang ada juga ya, kalau kita ngomongin case-nya restoran, ditanyain satenya mau kayak gimana, ya yang kayak biasa aja, ya udah berarti kalau sate Padang satenya 10, ketupatnya 1, kuahnya ya biasa aja, kecuali ada request tertentu. Makanya kadang restoran nanya, oh kalau mau pesan steak tingkat kematangannya seperti apa, oh yang biasa aja, yang favorit aja, ya mungkin mereka udah punya default favorit seperti apa. Jadi kira-kira kayak gitu analoginya, Nizam. Bang, kan di Golang ada konsep input interface, return struct. Accept interface, bukan input interface ya. Accept interface, return struct. Tapi kalau input struct, returnnya interface, apakah jadi anti-pattern? Ini perdebatan ya sebenarnya. Kalau gue sih cenderung ya udah bodo amat, yang penting jalan. Itu sebenarnya kan, apa sih istilahnya, wisdom ya. Ada benernya kenapa bikin kayak gitu. Karena supaya tujuannya supaya nanti interface-nya itu bisa diganti-ganti. Jadi kalau seandainya kayak tadi di function ini gue, ntar gue remove dulu. Kalau tadi di sini, ini kita add order ya. Ini gue ganti-ganti. Ini bisa interface, jadinya bisa diganti-ganti. Tapi kalau seandainya struct ya, gue nggak bisa ngeganti behaviornya kalau dia punya behavior. Karena si command ini sendiri kan dia punya behavior ya, execute. Kalau seandainya nanti gue pengen ngetes method, waiter ini, misalkan di sini lah, di sini. Gue add dulu interface-nya, kemudian gue cek behavior-nya. Ya gue nggak punya kontrol terhadap interface itu, makanya dia diterimanya interface. Salah satunya tujuannya biar gampang dites. Kalau struct ya bisa jadinya, tapi kalau struct jadinya ya udah behavior-nya ngikutin struct. Kalau struct-nya nge-execute-nya caranya seperti itu, ya udah kita nggak bisa ngotak-ngatik lagi. Dan jadi anti-pattern atau enggak, ya sebenarnya tergantung sih. Kalau gue sih slow aja sih, yang penting codingannya jalan aja udah. Selama nggak terlalu berantakan, bukan berantakan, selama nggak terlalu ngasal sih, ya udah. Chill aja, chill aja. Bang, minta saran, apa yang bisa dilakukan buat kontribusi ke open source buat yang pertama kali mau contribute? Mengingat bulan depan Hacktoberfest. Coba yang lagi proyek yang lagi dikerjain tuh ini ya, ada warga bantu warga kan kalau nggak salah, itu bisa juga mungkin kalau mau contribute. Contribute itu mungkin nggak harus selalu codingan, bisa dokumentasi juga. Kalau mau contribute dokumentasi itu ada translasi Kubernetes dokumentasi. Itu gue nggak tahu itu masih jalan atau enggak ya, cek aja, coba tanya di grup Telegram Kubernetes tuh masih ada. Itu mungkin ada, itu mungkin bisa juga bilang aja ke maintainernya. Maintainernya tuh Mas Giri, bisa nggak dibikin kayak isu apa gitu, isu Hacktoberfest dan segala macam. Atau kalau mau ya bikin project sendiri, bikin project yang menurut kalian menarik, kemudian ya kasih aja label Hacktoberfest, ya nggak masalah juga gitu. Ada banyak sih, dokumentasi boleh juga. Kalau seandainya kalian nemu lagi baca-baca dokumentasi, misalkan dokumentasi apa ada yang salah, typo, ya itu salah satu bentuk bentuk ini juga, kontribusi juga. Tapi biasanya kalau udah project-project gede itu biasanya lebih ini kali ya, maintainernya lebih apa ya, udah lebih tertata rapi lah, dia udah tahu yang mana story-story yang mau dijadiin Hacktoberfest kayak gitu. Jadi banyak, search aja kalau nggak salah ada tuh, ada filternya, jadi tinggal filter. Kalau nggak salah ada juga yang bikin websitenya, project apa aja yang ada tag Hacktoberfest, biasanya kayak gitu. Semangat, semangat. Bahas soal-soal coding interview. Ya insya Allah nanti dicoba ya. Udah lama juga nggak bahas coding interview. Rencananya mau ada, apa sih, mock interview lagi, tapi belum sempat dijadwalkan. Oh, jadi karena fungsi add order ya Mas, setiap ada order bakal ada perubahan. Ya betul, kira-kira kayak gitu Fikri. Oke, sip, mantap, pas jam 10. Kalau seandainya nggak ada pertanyaan, kita akan sudahi aja. Karena sebenarnya comment pattern, oh gue pengen bikin vote dulu, bentar. Next-nya itu, mana sih vote? Vote. Oh, di sini. Gue akan bikin vote, next mau bahas apa. Next design pattern, gue kasih opsinya visitor pattern atau mediator mah
cupu observer deh. Dua ini. Nah, silahkan teman-teman vote kalau seandainya ada ide dan aspirasi. Nextnya kita mau bahas desain pattern yang mana. Gitu ya. Ya, ada pertanyaan lagi nih. Mas, kalau event driven dengan desain patternnya perbedaannya apa ya? Atau kapan harus pakai desain pattern dan event driven? Event driven itu bukan desain pattern. Event driven itu lebih ke apa ya? Lebih ke arsitektur kali ya, arsitektural apa ya? Arsitektural pattern harusnya. Arsitektural. Ya, arsitektural pattern, betul. Jadi ada arsitektural style, arsitektural pattern, dan ada design pattern. Itu gue bahas di awal-awal design pattern kalau nggak salah. Silahkan revisit aja. Jadi event driven itu ngebahas gimana arsitektur sistem kita. Jadi kalau ada beberapa komponen, gimana dia berkomunikasi. Sama kayak gRPC call, ada client server, atau ada peer-to-peer connection. Ya, kayak gitulah. Jadi itu beda. Beda sama design pattern. Kalau design pattern itu lebih ke implementasi, development, code development. Gitu ya Nizam ya. Mas, apakah satu aplikasi satu design pattern atau bisa lebih dari satu? Satu aplikasi bisa banyak design pattern. Bahkan satu aplikasi bisa punya implementasi satu design pattern di beberapa tempat. Jadi misalkan ada strategi pattern untuk kebutuhan ini, strategi pattern untuk kebutuhan yang lain. Jadi bisa macam-macam. Visitor boleh bang, ya vote lah, vote. Wih, masih berimbang nih sekarang nih hasil voting ini. Oke, silakan. Bang, apakah REST API lebih bagus pakai HTTP 2? REST API itu setahu gua HTTP 1. Kalau HTTP 2 ya gRPC. Apa gua salah? Setahu gua kayak gitu ya, orang nyebutnya kalau REST API itu biasanya ada HTTP 1 lah, standar GET, POST, dan lain-lain. Tapi kalau HTTP 2 itu gRPC, itu yang pakai protobuf yang ada method service sama method sama apa sih message ya kalau nggak salah. Lebih bagus, lebih cepat, klaimnya adalah lebih cepat gRPC karena pakai protobuf. Apakah lebih bagus ya, nggak ada yes or no nya sih, tergantung kebutuhan aja. Tapi kalau ditanya lebih cepat, benchmarknya ya emang protobuf lebih cepat. Karena serialisasi ya, kalau seandainya kita pakai HTTP biasa itu kita nge-serialize JSON, nge-serialize string. Tapi kalau seandainya HTTP 2 itu protobuf, serializernya pakai protobuf, jadi lebih cepat. Gua belum membuktikan tapi katanya sih kayak gitu. Untuk desain arsitektur pakai referensi siapa mas? Aduh, siapa ya? Gak ada. Gua udah kalau ditanya referensi bingung juga. Referensinya Google. Kalau di Gojek pakai gRPC atau REST API, pakai dua-duanya. Apakah gRPC akan menggantikan REST API? Oh, tentu saja tidak. Kalau kalian lihat komunikasi dari front end ke back end, dari browser ke back end, baik itu back endnya front end atau back end API itu masih HTTP majority. Jarang pakai web gRPC. Jarang banget sih setahu gue. Jadi ya akan tergantikan ya. Tidak sih kayaknya ya. Ih, siapa nih nanya? Permisi mas, mau tanya, maaf di luar topik. Saat ini kuliah dan di kampus saya untuk konsentrasi ada beberapa IoT, AI sama cloud computing. Curhat nih. Saya sendiri sudah lama belajar dan kerja di bidang web dev. Saya ngerasa lebih condong ke cloud computing karena background web dev. Tapi saya lihat-lihat Cece lebih condong ke DevOps. Sebenarnya enggak ya. Kalau dibilang apakah Cece itu condong ke DevOps, enggak. Kan sebenarnya cloud computing itu cuma compute layer biasanya. Nah, jadi compute layer-nya itu ya bisa dipakai oleh siapapun. Jadi kalau seandainya application developer ya bisa nge-deploy aplikasinya di cloud. Ya, gue misalkan enggak ngerti DevOps, gue enggak ngerti monitoring. Ngerti lah, tapi enggak paham setup dan segala macam, ya gue tetap bisa pakai cloud karena ya gue pakai cloud untuk nge-deploy web atau nge-deploy API, nge-deploy cloud run, kemudian nge-deploy apalagi ya macam-macam lah. Nah cuman DevOps itu adalah hal yang bisa
ilmu yang bisa lu pakai untuk ngebantu lu untuk nge-manage cloud-nya. Jadi kayak DevOps itu kan development dan operation. Ya development, kalau developer ya development. Operation ya monitoring, kemudian governance dan segala macam, security juga dan segala macam. Jadi ya gitu. Nggak harus ngurusin ops juga. Kalau di kantor gue tuh developernya nggak ngurusin operasional. Ya monitoring dan segala macam tuh ya diurusin sama DevOps. Tapi mereka tetap tahu cloud itu kayak gimana. Kalau mau ngelihat pod log ya mereka masih tetap bisa keep control ke podnya. Jadi kayak gitu. Gitu ya Raffi ya. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih sudah bertanya. Cloud computing tuh lebih detailnya seperti apa? Terima kasih Mas, maaf panjang. Nah tadi tuh ada gue lihat tuh juara GCP. Kalau mau tahu tentang cloud, nah saran gue mana ya? Kok belum ada juara GCP 2021? Aduh, mana ya? Apa ini ya? Nanti gue cari tahu deh. Jadi ada juara GCP. Kalau mau belajar lebih jauh tentang cloud, itu follow aja akun Twitternya Google Cloud ID Dev. Nah nanti itu ada tentang cloud computing. Itu mempelajari banyak hal di sana. Jadi silahkan pelajari aja Raffi. REST API nomor 1, mantap. Aduh imbang nih, gimana nih? Masa udah dikasih voting imbang? Jadi visitor pattern 50%, observer pattern 50%. Ada nggak yang satu orang lagi? Silahkan harap bantuannya untuk ngeklik vote. Biar jadi apa sih istilahnya? Penentu, asik. Tolong jangan dibiarkan tidak ada vote. Kalau nggak ada ntar gue yang milih nih. Kalau gue yang milih jadinya visitor pattern. Karena itu paling seru. Nah 28 vote sekarang masih 50%. Aduh senang kali orang-orang nih bikin seimbang. Nih ada yang nge-share link nih. Lingga Andika, events.google.com/juara GCP. Coba kita lihat ya. Salah. Tar. Kita buka alamannya lagi. Oh iya, gue lupa. Hari Sabtu gue akan bikin tech talk tentang security. Nah nih, juara GCP challenge. Terima kasih. Siapa tadi? Lingga Andika udah share linknya. Ini silakan dilakukan aja. Ada banyak hal yang bisa dipelajari. Startnya tanggal segini, deadline-nya tanggal segini. Wih, 10 hari doang. Nah nanti kalau seandainya komplit, kalian bisa dapat swag yang keren-keren. Nih. Gue gak nge-endorse, gue gak di-endorse nih. Baik banget ya, Google gak ngebayar padahal. Okay. Ada lagi gak nih? Komen-komen. REST app. Tapi ngerjain final task-nya bikin pusing, gue belum lihat. Wih, ada applied blockchain ya sekarang ya. Juara GCP apa gue ikutan deh. Nanti deh. Gak apa-apa syukur, jalani aja. REST API atau GraphQL? REST API. GraphQL. Kalau disuruh pakai GraphQL udah jadi, gue milih GraphQL. Tapi kalau disuruh bikin, gue pilih REST API. Lebih gampang. Tapi kecuali kalau seandainya mau pakai solusi kayak AWS kemarin ya, di live streaming yang 2 minggu lalu kalau nggak salah. Kita nyobain, Amplify. Nah itu keren banget sih, harus diakui. Cloud computing bukannya lebih ke DevOps mas? Tidak, cloud computing itu cuma ada nyamuk. Cloud computing itu cuma abstraksi server-server. Jadi lo kalau mau make ya lo developer juga bisa pakai. Cuman itu sayangnya developer tuh kadang mikir, oh cloud computing itu cuma untuk DevOps nggak? Kalau kalian deploy ke Netlify itu sebenarnya Netlify itu cloud computing juga, cuman diabstraksi lagi sama Netlify-nya. Mereka juga deploy aplikasi kalian ke cloud, ke server-server, apa itu di AWS, di GCP. Visitor menang. Oh ya, gue end ya, mantap. Terima kasih semuanya yang sudah ngevote. Kamis depan kita bahas visitor pattern, hari Sabtu besok kita akan bahas tentang security, merespon bagaimana kebocoran data yang terjadi belakangan.
Bang, kapan rapat anggota DPR? Ada episodenya yang belum dirilis tentang bahas kebocoran data juga, tapi belum sempat waktunya ngedit-ngedit karena lumayan bahaya isinya. Caci maki. Tapi enggak bagus kalau dirilis, jadi harus dibuang-buang dulu. Jadi rapat anggota DPR itu sebenarnya agak-agak kejam ya ketika rapat. Ini DPD, kok DPR sih? DPD, Dewan Perwakilan Developer. Gue punya podcast Dewan Perwakilan Developer, dengerin aja. Isinya tentang ngebahas ke dunia-dunia developer. Mas, biasanya sebagai cloud engineer ngerjain apa aja ya mas? Kenapa golang? Gue di kantor ngerjain internal tool untuk ngebantu developer biar bisa mendeploy aplikasi mereka di cloud tanpa harus tahu cloud itu ngapain. Itu jadi ya, walaupun kita udah punya cloud tapi kita nggak bisa ekspektasi juga developer itu tahu banyak hal, misalkan gimana cara pakai Kubernetes, gimana caranya nge-build image pakai Docker. Nah itu susah lah, susah. Mereka fokusnya harusnya di fitur. Nah jadi kerjaan gue ngebantu supaya deploymentnya bisa lancar. Kenapa golang? Karena nggak ada, lebih simple aja sih dan lebih ringan, jauh lebih ringan. Di negara Republik Irlandia ya. Tak pikir ke arah DevOps, ya nggak harus tentang DevOps kalau cloud computing. Jadiin versi uncut kontennya berbayar, wanjir. Gue sih mau jadiin berbayar, tapi kalau seandainya ada orang yang bayar demi mempenjarakan gue, ya guenya yang rugi. Dia bayar ya udahlah, gue beli aja 50.000, terus nanti si Imre gue kirimin episodenya ke polisi. Ya gimana dong, kan nggak lucu juga, syukur. Oke, okay. Sip. Sebelum kita ngomongin lebih jauh tentang yang berbahaya, sekian aja. Terima kasih. Hari Sabtu kita ketemu lagi. Mudah-mudahan sore. Gue abis ini mau bikin slide-nya. Ya, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung malam ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi Sabtu dan seterusnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.